Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim, bahwa kita tentu percaya di dalam kubur kita akan dipertanggungjawabkan semua yang dilakukan ketika di dunia ini, yakni dengan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Namun begitu, bagaimanakah keadaan soalan malaikat munkar dan nakir itu? Dan siapakah yang beruntung? Dan siapakah yang tidak beruntung? Untuk selanjutnya, tonton terus hingga akhir hanya di channel Nandini Studio. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Barwa bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan dalam lahat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekitarnya. Diam, menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengorek-ngorek dengan dahan yang ada di tangannya. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebanyak 3 kali. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari surga. Maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikatul maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, wahai roh yang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah. Maka keluarlah rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air. Maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat melainkan ditanya, roh siapakah yang harum ini? Dijawab, roh Fulan bin Fulan. Sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya. Pada tiap-tiap langit dihantar oleh malaikat mukarrabun, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, catatlah suratannya di ini. Kemudian dikembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula aku akan keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasad dalam kubur. Kemudian datang kepadanya
dua malaikat untuk bertanya, "Siapa?" Maka dijawab, "Allah Tuhanku." Lalu ditanya, "Apa agamamu?" Maka dijawab, "Agamaku Islam." Ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu?" Dijawab, "Dia utusan Allah." Lalu ditanya, "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab, "Saya membaca kitab Allah, lalu percaya dan membenarkannya." Maka terdengar suara, "Benar hambaku." Maka berikan padanya hamparan dari surga serta pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke surga, supaya ia mendapat bau surga dan hawa surga. Lalu luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya, sambil berkata, "Terimalah kabar gembira ini, saat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Lalu bertanya, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Akulah amalmu yang baik." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, segerakan hari kiamat, supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku." Adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikatul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, "Hei jiwa yang kafir, keluarlah menuju kemurkaan Allah." Maka tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Maka terputus semua urat dan ututnya, lalu diterima akan dimasukkan dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik. Maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya, "Roh siapakah yang jahat dan busuk itu?" Dijawab, "Roh Fulan bin Fulan," dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk dalam lubangnya. Kemudian diperintahkan, "Tulislah orang itu dalam sijil." Kemudian dilimparkan rohnya itu begitu sahaja sebagaimana ayat yang bermaksud, dan siapa yang mempersekutukan Allah maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar gelap, atau dilimparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya, lalu bertanya, "Siapa?" "Saya tidak tahu."
Apa agamamu? Saya tidak tahu. Siapa orang ini yang diutus kepada? Saya tidak tahu. Maka terdengar suara seruan berulang. Dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan sempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya sambil berkata, "Sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu." Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Aku Al-Qur'an." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat, jangan percepatkan kiamat." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya. Surah Ali Imran ayat 185. Semoga cerita ini dapat memberi iktibar kepada kita. Marilah kita sama-sama beramal ibadah kepada Allah untuk menyediakan bekal kita. Bila sampai masa dan ketikanya nanti, kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Yang benar itu dari Allah, dan yang salah dan silap itu dari kelemahan saya sendiri. Ampun dan maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.